Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas bos-bosku semuanya. Sejen komandan. Wah, setelah makan malam, habis isak jam 9 ya ini. Ya jam 9. Alhamdulillah, PKP masih berjalan dan semuanya taat pada perintah kawalan pergerakan komandan. Ini semuanya duduk dekat rumah, saya pun salut. Di Malaysia ini memang sangat-sangat teratur. Nah, tengok, ini saya punya flat. Nih saya punya flat. Ini kawasan flat rumah saya. Semua parking penuh, kereta semua berbaris. Ini itu yang punya kereta di situ, itu rumahnya situ. Semuanya full. Semua taat perintah kawalan. Ini pun tak ada, satu pun tak ada yang buka kedai-kedai di kawasan sini. Memang sangat teratur semuanya. GG pun tutup semua, komandan. Itu laluan BRT itu yang atas itu. Itu untuk menuju ke Sunway pun tak ada. Kita tunggu pun 3 menit dekat sini pun. Nah, tak ada yang lalu motosikik pun. Itu jalan utama, jalan raya itu menuju ke Sunway terus Mentari Kot sana. Nah itu baru ada satu, itu pun dalam blok. Nah coba ya, kita tunggu sejenak, pasti nggak ada yang lalu. Semuanya di rumah, duduk di rumah semuanya. Saya pun salut dengan warga Malaysia ini, memang sangat taat peraturan, taat apa ya istilahnya ya, kawalan. Nah ini setengah menit, satu menit sampai lima menit pun tak ada yang lalu. Tengok, semua duduk di rumah tenang. Semoga sehat selalu, dan nggak tahu ini sampai kapan PKP ini terus berlanjut. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksin cepat selesai di Malaysia ini. Sebab saya sendiri pun warga Indonesia tak tahu bila kita orang dapat vaksin, saya pun belum tahu. Ada kabar-kabar harus daftar dari MySejahtera pun saya belum register atau belum daftar. Adik saya warga Malaysia sendiri pun masih belum dapat, masih antrian katanya. Itu kawasan-kawasan semuanya berhenti total. Terutama warga Indonesia, para TKI mesti harus taat aturan kawalan pergerakan kerajaan Malaysia. Oke, semua sehat selalu. Inilah suasananya. Kita tengok dari tadi pun tak ada yang lalu. Moto satu pun tak ada yang lalu di sini. Ini jam 9. Kalau tak jam 9 itu, itu ayah saya pun gak kerja berapa hari itu. Oke, sampai di sini info terbaru terkini dari kawasan Mentari Sunway, Dataran Mentari ya ini ya, Sri Subang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.